Oke, selamat pagi Mbak Lurah. Selamat pagi juga. Kita ada di kebun bibit Desa Sumberdedel, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Bisa diceritakan, ini unit usahanya siapa dan bagaimana cerita sejarahnya gimana? Ini desa, tapi saya aset desa saya serahkan ke Bumdes. Semua aset desa yang bisa menghasilkan uang ibaratnya nanti kerjasamanya sama Bumdes semua. Oke, jadi desa memfasilitasi Bumdes untuk bergerak meningkatkan perekonomiannya. Oke. Tujuan dan harapan jenengan terhadap Bumdes yang sudah ada di Desa Sumberdedel ini apa, Pak? Mudah-mudahan ke depan Bumdes bisa maju, bisa memakmurkan masyarakat desa. Oke, siap, terima kasih. Nah, kita langsung ke Direktur Bumdes. Dengan Mas siapa nih? Mas Hendri. Mas Hendri. Ya. Oke, bisa diceritakan Mas, dari sekian unit usaha Bumdes di Desa Sumberdedel ini apa aja, Mas? Jadi gini ya Mas, kita Bumdes tahun 2020 diserahkan aset dari desa. Itu ada isi ulang air minum yang sudah mencapai sampai ke Bojonegoro, sampai ke Ngawi, sampai ke Purwantoro, juga ada sampai Madiun. Jadi kita sudah di luar daerah itu untuk penghasilan hariannya sudah lumayan itu. Terus ada lagi kolam renang anak ini di pertengahan tahun kemarin itu kita poles. Alhamdulillah hasilnya juga sudah lumayan. Untuk hari Sabtu, hari Minggu itu minimal ada lebih dari 200 pengunjung untuk anak-anak dan orang tua. Terus aset yang lain itu ada umbul dampit. Untuk saat ini kita masih poles untuk fasilitas seperti kamar mandi, seperti tempat berteduh itu, supaya nanti pertengahan Desember nanti di tahun 2020 rencana kita launching, nanti sudah siap. Terus untuk aset yang baru saja diserahkan oleh Bapak Kepala Desa tadi sudah matur, ini ada kebun bibit ini ada banyak sekali di sini. Ada jambu, ada apokat, ada jeruk santang madu, ada nangka. Nanti bagi yang menginginkan bibit tanaman apapun kita bisa sediakan, tentunya dengan harga yang murah. Oke. Untuk apokatnya apa, Pak? Apokat ini ada dua jenis, ini ada alligator sama mateka madu. Oke, siap. Mateka madu ini bagus, yang di pasaran itu biasanya mateka madu itu buahnya besar dan manis. Oke, jadi unit usaha Bumdes di Desa Sumberdedel ini ternyata bervariasi. Jadi mulai wisatanya ada, terus pertaniannya ada, terus dengar-dengar ini ada mau launching apa ya, Mas? Untuk ini kan unit usaha baru. Ya. Sebentar lagi kita launching, ada di sebelah sana. Oke. Ada di sebelah sana. Nah, ya, ini siap. Ada kafe sama pojok baca. Kafe dan pojok baca. Kafe, pojok baca, nanti ada literasi-literasi di sana. Oke, siap. Nanti yang mau membaca, nanti fasilitasnya ada kafe. Oke, ada oke. Food, ada makanan, itu di situ tersedia lengkap. Oke, siap. Siap-siap. Nah, jadi jenengan ini dapat PR dari Mbak Lurah untuk mengembangkan Bumdes, mudah-mudahan ke depan menjadi penghasil PAD terbesar di Desa Sumberdedel tentunya. Jadi harapan warga masyarakat bukan seperti itu, Mbak. Ya. Oke, siap-siap. Oke, semangat Mas untuk membangun Desa Sumberdedel lewat Bumdesnya. Oke. Ini ada tanaman lindung, satunya buah-buahan. Oke, Mas Hendrik, bisa diceritakan kebun bibit buah di Desa Sumberdedel ini apa aja, Mas? Koleksinya. Jadi di sini ada unit usaha baru dari Bumdes Tirta Karya Mandiri Sumberdedel. Di sini ada kebun tanaman lindung, ada kebun buah-buahan. Untuk kebun buah-buahan di sini kita ada durian dari berbagai varietas, ada durian montong, ada bawor, ada musangking. Terus ada juga tanaman jambu air ada jenisnya dari jambu citra, jambu jamaika, dan ada masih banyak lagi. Kemudian ada apokat. Untuk apokat kita ada jenis yang paling disukai oleh pasar, itu ada matega jumbo, ada jenis alligator,
dan kendil juga ada. Kemudian jeruk yang manis tentunya yang kecil-kecil itu ada juga jeruk santang madu. Kemudian ada jeruk sankis, jeruk keprok ada, jeruk bali juga ada. Di sini tersedia lengkap. Kemudian ada buah lagi, buah nangka. Nangka itu ada nangka madu. Oke, ini tadi kan buah-buahnya, tanaman lindungnya itu apa aja mas koleksinya? Tanaman lindung ini tanaman di sini tersedia untuk yang mencari bibit, ada beringin, ada ketapang kencana, ketapang dolar, ada ketapang lokal, terus ada pohon namanya jakaranda juga ada, pohon flamboyan juga ada juga yang satunya itu ada pohon tabibuya itu. Untuk tanaman lindung. Oke, jadi tabibuya sini juga ready mas ya? Oh juga ada. Oke, oke siap. Oke, makasih. Ya. Oke Mbak Lurah, nah di sini kita ada di kolam renang punya Bumdes Sumber Dodol ya. Namanya kolam renang apa ya? Tirta Manunggal. Tirta Manunggal. Oke, oke. Bisa dicerita tarik sekali masuk? 3.000. 3.000 saja. Ya. Itu sepuasnya apa jam? Sepuasnya. Terus jam bukanya jam berapa sampai jam berapa? Jam 7 sampai jam 6 sore. Jam 6 sore. Terus harinya? Harinya tiap hari buka. Oh, tiap hari buka. Oke, siap. Jadi di sini ada saung-saung ya. Saung-saung, gazebo. Nah, semacam itu. 3.000 sepuasnya. Nah, ini yang jadi penasaran adalah airnya. Airnya itu berasal dari mana, Pak? Airnya dari mata sumber air langsung, Pak. Langsung diairkan ke sini. Oh, air alami. Jadi air tanpa alami. Kaporit, tanpa obat. Oke, siap. Terima kasih, Mbak. Jadi keuntungan atau keistimewaan di Desa Sumber Dodol ini adalah kolam renangnya itu tanpa kaporit. Jadi lebih fresh. Nah, karena setiap terus ganti ya, Mbak ya? Iya, ganti. Oke, siap. Terima kasih, Mbak. Oke, dengan adik siapa ini? Pataya. Oh, gimana ini setelah renang di Sumber Dodol ini gimana? Senang boten? Tenang. Airnya apa? Seger nggak? Seger. Tiap hari kesini? Iya. Oke, mantap. Oh, jempol dong. Magetan terdepan itu. Magetan. Magetan terdepan. Lagi-lagi. Magetan. Magetan. Oke. Magetan. 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 Oke, Mas Hendri. Nah, kebetulan kita ada di kolam ikan koi nih. Ini gimana ceritanya ikan koi yang ada di Sumber Dodol ini? Jadi potensi air yang ada di Sumber Dodol ini benar-benar melimpah. Ikan MB di sini banyak, salah satunya itu koi, airnya cocok di sini, dari suhunya, dari pH-nya, ini bagus sekali untuk pemijahan, untuk pembesaran ikan koi-nya. Ke depan kita dari Bumdes akan merangkul semua pihak, terutama dari kelompok peternak ikan. Ya, nanti kita satu suara, nanti penjualan bisa satu pintu melalui kita upayakan melalui Bumdes. Oke, siap. Terima kasih. Jadi saling bersinergi untuk kemajuan Desa Sumber Dodol. Ya, tentunya seperti itu. Oke, terima kasih.